Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih dari Tanah Pasar menuju Desa Suan Selutung, Kecamatan Muara Koman, Kabupaten Pasar, rombongan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada kunjungan kerja ke wilayah Selatan Kaltim yang dipimpin Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi, tiba di Simpang 3 Desa Suan Selutung dan disambut masyarakat serta komunitas trail. Dari lokasi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi, yang didampingi Wakil Bupati Pasar Syarifah Masitah Asegaf, dan Ketua DPRD Pasar Hendra Wahyudi, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Pemkab Pasar, dan TGUP 3 Kaltim, kembali melanjutkan perjalanan menuju Kampung Adat Mului. Perjalanan ke Kampung Adat Mului menggunakan kendaraan roda 2 jenis trail sebanyak 50 unit. Orang nomor 2 benua Etam ini bahkan mengendarai sendiri motor trail yang disediakan oleh Pemkab Pasar dan komunitas trail Pasar untuk bisa sampai di Dusun Pemenang Kalpataru Nasional 2022 ini. Sebelumnya, Kepala Biro Adbang Setda Prof. Kaltim, Lisa Hasliana mengungkapkan jumlah rombongan sekitar 150 orang dengan 45 unit kendaraan roda 4 yang mengikuti kunjungan kerja ke wilayah selatan ini. Perangkat daerah yang ikut serta diantaranya Bapeda, DPMPD, BPKAD, BKD, Satpol PP, Dinas PUPR Pera, Dinas Pangan TPH, Dispora, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, RSUD Awe Syahrani, Biro Adbang, Biro Adpim, Biro Ekonomi, Biro Hukum, Biro Umum, serta BBPJN 12 Balikpapan. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Mulu yang telah mampu menjaga hutan adat sehingga masyarakat di sini mendapatkan keputusan sebagai masyarakat hukum adat. Dan alhamdulillah ketua adat Pak Jidan tahun ini mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Bapak Presiden atas prestasinya memelihara lingkungan. Dan saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah provinsi, juga bersama pemerintah Kabupaten Pasir telah melihat kondisi masyarakat Mului. Tentu ini adalah satu di antara persoalan masyarakat di Kalimantan Timur yang harus kita benahi. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten tentu tidak sanggup menyelesaikan masalah ini sendirian. Oleh karena itu kita bekerjasama rekan-rekan dari swasta, ada di sini ada dari Kidiko, dari Bima, semua harus bekerja sama untuk sama-sama membangun bangsa, membangun negeri kita. Karena dengan APBD yang terbatas, baik provinsi maupun kabupaten kota, tentu kebutuhan masyarakat tidak akan bisa kita penuhi semuanya, tetapi pasti ada prioritas-prioritas dan kita berniat untuk mensejahterakan masyarakat sekuat tenaga kita, seefektif dan efisien mungkin kita memberikan dana. Dan alhamdulillah, lewat kunjungan ini juga telah memberikan banyak stimulan, bantuan kepada masyarakat, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan secara baik, dan insya Allah tadi dari beberapa dinas juga sudah akan membeli bibit, juga akan memasang PLTS, kemudian kita juga akan melaksanakan rehab rumah layak ini untuk masyarakat.